I'll never slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya, tetap di konten pengecatan. Di video kali ini saya mau ngecat ini. Jadi ini tuh namanya Wildorf. Kalau yang nggak tahu Wildorf, ini tuh cover velgnya mobil. Jadi di mobil itu kan ada velgnya lah. Ini cover yang dipasang di luarnya itu. Dan ini request dari konsumen mau dicat dengan warna emas tapi lebih gelap atau lebih ke coklatan sedikit. Jadi saya rekomendasikan dengan warna bronze. Oke, langsung aja ke langkah pengecatannya. Jadi yang pertama ini velgnya ini sudah saya amplas ya dengan ukuran 500 sampai permukaan clearnya itu kusam. Kemudian lanjut ke tahap yang kedua, kita lapisi dengan cat epoxy atau primer grey. Jadi ini ya, untuk cat yang saya gunakan pakai Diton Premium. Untuk penyemprotan catnya ini saya pakai satu kali lapisan aja. Yang penting merata ke semua bagian dan juga cat warna sebelumnya itu tertutup rapat dengan cat epoxy. Seperti di video, bisa disimak dan diperhatikan. Untuk hasilnya setelah kita cat epoxy, merata di semua bagian itu seperti ini. Jadi ini di tempat yang redup ya. Kemudian ini saya taruh di tempat yang terang. Kemudian lanjut kita jemur di panas matahari. Dan ini setelah cover velg atau Wildorf-nya yang kita cat epoxy itu sudah kering. Lanjut ke proses berikutnya atau tahap ketiga, kita langsung timpa dengan warna inti atau warna utamanya. Jadi dasarnya cukup epoxy, langsung kita timpa dengan warna utama atau warna inti. Di sini saya pakai warna bronze dari Diton Premium. Untuk penyemprotan catnya ini saya cukup satu kali lapisan merata ke semua bagian. Jadi pastikan di semua bagian itu warna bronze-nya sudah menutup. Dan ini harus teliti ya, bisa dilihat ke semua sisi sudah menutup apa belum. Bisa disimak aja untuk pengecatannya di video. Kemudian untuk hasilnya seperti ini setelah kita cat dengan warna bronze. Ini saya taruh di tempat yang redup. Bisa dibandingkan ya nanti ketika di tempat yang terang. Jadi kalau di tempat yang terang itu hampir seperti warna gold ya atau emas. Cuma nanti kalau di tempat yang gelap itu warnanya itu jadi emas kecoklatan lah. Emasnya itu agak gelap. Kemudian kita jemur di panas matahari sampai catnya itu benar-benar kering. Untuk pengecatan tahap ketiga atau pengecatan warna bronze,
ini saya selesainya itu sore hari. Untuk pengecetan tahap berikutnya atau pengecetan cat clear, saya lanjut besok pagi. Dan ini kita lanjut ke proses berikutnya atau tahap keempat. Kita lapisi dengan cat clear. Di sini saya pakai cat clear tipe Dove. Untuk penyemprotan cat clear, ini saya pakai 2 kali lapisan penyemprotan. Kalau yang nggak tahu itu 2 kali lapisan penyemprotan. Jadi kita semprot pertama, tunggu kering, lanjut ke penyemprotan yang kedua. Setelah itu sudah selesai, tinggal kita keringkan. Untuk pengeringannya ini tidak boleh dijemur ya, harus tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Lebih bagus lagi kalau ditaruh ruangan yang tertutup, jadi debu itu nggak nempel, debu-debu yang berterbangan atau kotoran tuh nggak nempel. Jadi hasilnya nanti bisa maksimal. Jadi ini setelah pengecetan cat clear dan clearnya itu masih basah, ini saya tunjukkan biar tahu. Jadi kalau cat clear Dove masih basah itu terlihat glossy ya, tapi nanti kalau sudah benar-benar kering, catnya itu jadi terlihat Dove atau tidak mengkilat. Jadi harus kita tunggu kering baru tahu hasilnya itu gimana. Oke, kita keringkan ya ini di tempat yang redup dan tidak terkena cahaya sinar matahari. Dan ini setelah cat clear Dove-nya sudah kering, kurang lebih setelah menunggu 1 jam atau 2 jaman ya. Ini saya tunjukkan dulu, tapi lebih baik lagi kalau pengeringannya itu lebih dari 1 hari kalau mau dipakai. Oke, langsung aja ya saya tunjukkan. Setelah warna bronze kita clear Dove, itu bedanya seperti ini. Ini di tempat yang gelap warnanya itu emas, lebih ke coklatan ya, atau emasnya itu gelap. Tapi nanti kalau kita taruh di tempat yang terang, warnanya itu jadi lebih emas, tapi yang terang, emas yang terang. Ini kalau dapat cahaya matahari dari depan. Kalau yang ini dapat cahaya matahari dari belakang. Ini warnanya lebih beragam. Oke ya, untuk hasilnya bisa dinilai sendiri bagus atau tidaknya. Dan jika ada pertanyaan langsung tulis saja di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup segini. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya.